Bekas isteri kepada pengarah terkenal Syamsul Yusof iaitu Ira Kazah mendedahkan, hubungan antara mereka berdua berada dalam keadaan baik walaupun sudah berpisah. Ira ketika dihubungi media harian Metro berkata, walaupun rumah tangga mereka tidak bertahan lama, namun masing-masing tidak menyimpan dendam. Kami sedar tidak semua hubungan berjalan seperti yang dirancang, namun itu tidak bermakna kami harus bermusuh. Kami masih berhubung dan berkongsi pandangan mengenai perkara-perkara tertentu, hubungan kami sekarang lebih kepada rakan, jelasnya. Menurut Ira, keputusan untuk tidak bermusuhan adalah jalan terbaik buat mereka, terutamanya dalam memastikan kesihatan mental dan emosi masing-masing. Kami berdua layak untuk kebahagiaan masing-masing, saya dan Syamsul nak lalui kehidupan dengan tenang. Orang luar tidak akan memahami sepenuhnya apa yang berlaku, jadi lebih baik kita fokus kepada apa yang penting dalam hidup kami, katanya. Dalam masa sama Ira memberitahu, dia kini sibuk memberi fokus kepada karya seni, termasuk single duet bersama Alan di berjudul Tak Kisah. Saya mahu teruskan hidup dan fokus kepada kerjaya, banyak perkara positif yang saya nantikan. Apa yang penting, kita semua belajar daripada pengalaman dan terus bergerak ke depan, saya doakan yang terbaik untuk Syamsul, dan saya pasti dia juga mendoakan yang sama untuk saya, katanya. Pada 5 September lalu Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor mengesahkan, wujudnya lafaz cerai taklik yang dilafaz oleh Syamsul terhadap Ira, ketika pasangan itu masih bergelar suami isteri. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.